Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sofian. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sofian. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. Gitu. Clear? Ya. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.